Berarti untuk tahun ini sudah bisa digunakan oleh Persib? Kita baru bicara untuk latihan dulu lah ya. Tribunnya berarti belum bisa digunakan? Belum bisa ya, karena itu kan tahap kedua ya. Berarti ganjarannya cuma di... Pak Teddy.
Matiin dulu neng ya. Awas pak. Oke. Ini ngobrol aja pak. Ini atau gimana gini? Ngobrol. Pak topinya dibuka dulu pak, boleh pak? Nggak kelihatan. Oh topinya. Iya topinya buka dulu. Helmnya juga dibuka tolong. Ini pak. Ini ngobrol aja pak. Kedepannya pak, kemana kedepannya? Kalau komando nantinya kemana pak? Ini pak natural. Ngobrol aja pak. Cari tanah. Serah terima kapan pak? Bahaya. Para mana chef? Jatuh pun gak sakit. Sorry. Jadi hari ini kita dari pemerintah kota melihat kondisi terakhir gitu, lapangan GBLA. Kita sengaja ajak juga teman-teman dari PT PBB untuk ke depan mudah-mudahan ada sepemahaman untuk lapang GBLA ini bisa digunakan latihan sama teman-teman Persib. Karena ngelihat infrastrukturnya juga baik lah ya Pak. Iya, sangat baik. Dinilai sangat baik, sangat layak untuk bisa segera digunakan. Berarti untuk tahun ini sudah bisa digunakan oleh Persib? Kita baru bicara untuk latihan dulu lah ya. Sebelumnya berarti belum bisa digunakan? Belum bisa ya, karena itu kan tahap kedua ya. Berarti ganjarannya sebagai penyewaan? Ya, kami sih sangat berterima kasih sudah dibantu oleh Pak Yana dari kantor dan Pak Edi kalau kita dipersiapkan untuk saat ini diberikan tempat latihan dulu. Jadi kita sangat berterima kasih Pak karena dengan adanya tempat latihan yang permanen akan sangat memudahkan bagi Persib untuk bisa berlatih dengan baik. Jadi sekali lagi terima kasih Pak. Ya, sama-sama siap belum home base. Nah, untuk persoalan home base nanti kita akan diskusikan lanjut dengan pihak pemerintah kota. Karena tadi seperti Pak Yana ungkapkan ada beberapa hal yang harus diselesaikan dulu sebelum. Jadi kelola apa aja yang mau dirombak kira-kira Pak dari tubuh? Itu nanti aja lah, nanti detailnya nanti aja. Karena kan kita pasti melakukan studi dan lain-lain untuk bisa memberikan gambaran kurang lebih perbaikan apa aja yang dilakukan.